Halo guys, kembali lagi bersama aku, Natia Rahmawati. Kali ini aku akan bermain game ice cream. Oke, langsung aja kita bermain ice cream. Oke, aku pilih yang bernama Rod berjalan dengan kecepatan normal. Rod mendengar suara. Kamu memiliki 3 kesempatan. Play. Ya, oh iya, tutorial belum kemulai. Ada si Rod. Mau menculik anak kecil itu. Dibekuin tuh anak kecilnya pakai mulut. Jorok banget ya. Anak kecilnya di buku ini. Kenapa tidak ada yang terjadi? Biasanya ada yang terjadi, kok tiba-tiba nggak ada sih? Kita dikejar lagi sama si Rod Sullivan itu. Langsung ke playground, ke taman bermain playground. Kita ke playground aja. Next stop playground. Okay. Langsung keluar ambil item. Oh ya ampun, baru datang udah di mana si Rod? Oh itu tuh Rod. Gimana ceritanya? Perasaan tadi udah bener. Begini ya gamenya ngebug. Oh ternyata begitu caranya.
Sekarang kita bisa pindah tempat ke sini. Rod Sullivan. Oh iya, tapi bukan ke sini. Di sini enggak ada apa-apa seperti ini. Musiknya nyebelin. Bikin kaget. Enggak ada apa-apa ya di sini. Sepi tuh. Oke, kalau di sini apa? Woi, mana roadnya? Oh, itu dia roadnya. Kita tipu dia. Itu dia rupanya. Kita harus mengelabuinya. Sekarang kita pergi aja. Di sini kayaknya nggak ada apa-apa. Daripada ke playground, mending ke tempat lain. Ke cafeteria aja. Cafeteria. Mungkin di sana ada apa? Ada sesuatu. Halo, cukuplah lama banget. Tinggal turun. Cepat beraksi cepat. Belum dia datang. Tapi kalau mau ngambil sesuatu sih harusnya hati-hati. Balik mulu. Tapi kan nggak ada oli ya di situ. Pasti orang pelan gini mau kenceng. Oh, dia nggak bilang sih kalau dia ada di sini. Ngagetin. Apa di sini? Kemana ya?
Oh iya kan, gue bisa. Kita ke playground aja. Next stop playground. Nih nggak jelas ketawa-tawa. Kita langsung isi. Ini dengan koin. Kita slot, nanti kita pencet. Terus dapat senjata. Senjata ini gunanya buat apa sih? Pelan begini juga kalah. Enggak kedengeran, buktinya nenek enggak nangis, enggak itu, enggak teriak-teriak. Oli dong, oli, oli, mana oli? Ketangkep lagi. Kunci. Wah, dia udah bangun. Pasang. Duh, ada dia lagi. Kemana? Parking. Oke, langsung ke lantai 2 di mana tadi ada. I'm going to find me some chubby kids and we're gonna make some ice cream fun. Oke, gue cari. Sekarang kita cari di pulangmu, berarti gamenya emang ngebug. Pokoknya harus ketemu di mana tempat aku taruh apa sih? Siapa namanya ya? Kayak senjata. Oh my god, udah langsung dikejar anjing. Ya Allah, maafkan hamba. Kaget. Demi ini apaan sih? Kaget. Oh, panbol. Warnanya nyaru sama warna itunya. Hampir aja tuh aku ketangkep. Sekarang ke parking aja.
Oh, ternyata tadi tuh paintball gunnya ada di situ ternyata, guys. Aku baru tahu paintball gunnya ada di situ. Paintball gunnya. Jatuhin ke cafeteria apa kan? Playground. Kita harus ke playground dulu atau ke taman bermain dulu untuk mencari apa? Bensin atau kalau disebut itu apa ya? Namanya. Tadi sempat ngebug. Semoga kita nggak ketangkep lagi di sini. Sebab aku paling males bagian sini nih, kita ketangkep mulu. Karena ininya. Untung. Berhasil. Nggak ngebug. Sebelumnya sempat ngebug. Sampai aku ketangkep. Sekarang taruh, tutup, pergi ke parking atau tempat parkir. Maksudnya parking itu kayak tempat-tempat apa tuh, ruko-ruko gitu ya, tempat jualan gitu. Nah ini nih parking. Terus kita isi mobilnya, itu kita beraksi. Kita isi dengan bensin mobil tadi. Kita isi dulu sampai penuh mobilnya. Di situ bawa flyernya. Aku agak kurang bisa mainin mobilnya. Ya, kita ketahuan, guys. Kayak kita kayak udah kayak pembalap mobil aja ya. Pembalap lah gitu, mirip pembalap kita tuh. Dulu. I finally done it. The machine is finally ready. I can't wait to get the secret ingredient. Thank you.
Oke. Nah, ini gimana jalannya coba? Oh, gitu ya. Sekarang waktunya untuk ngelepasin adik-adik itu. Adik yang tadi kekurung. Habis itu kita ke naik borsuk. Langsung kita lepasin deh adik-adik itu dari kurungan. Naik borsuk. Akhirnya aku berhasil melepaskan adik-adik itu dari kurungan. Dan akhirnya kita berhasil kabur dari kurungannya si Rod, tukang es krim, pembuat es krim yang jahat. Tukang es krim jahat. Atau pembuat es krim yang sangat jahat. Yeay, aku dikasih hadiah sama adik-adik itu. Aku dikasih sebuah blender ya. Mesin pembuat es atau blender. Apa sih ini? Buat bikin jus, mesin pembuat jus atau blender. Game completed to be continue. You have completed the game. Yes. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, comment dan share video ini jika kalian menyukai video ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah, bye.